Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berbagi tips komporan simpel agar kambing gemuk. Nah, untuk ini yang pertama saya pakai bekadul. Ini sudah saya campur dengan gilingan jagung, bos. Nah, seperti ini, bos. Ini bekadul sama gilingan jagung. Selanjutnya saya ada ini, bos, polar gandum. Nah, campurannya polar gandum, dan ini yang paling penting, bos. Ini yang paling penting, bos. Ini untuk penggemukannya. Nah, ini, bos. Ini adalah konsentrat pakan pabrikan. Ini kemarin saya belinya per kiloan, bos, biar hemat. Seperti ini, bos. Ini adalah konsentrat pengembungannya. Jadi bahannya cukup simpel, cuma jagung yang sudah saya campur dengan bekadul atau dedak, lalu polar dan konsentratnya, bos. Nah, untuk belinya ini saya beli polar dan apa namanya, konsentratnya ini di online, lewat online, bos. Kalau ini sudah banyak di sekeliling kita, jadi pakannya itu gak ribet, bos, seadanya aja untuk komporan itu, bos. Tapi yang paling penting itu harus ada ini, bos, konsentrat dan polar ini, bos. Nah, ini yang paling penting, bos. Ini kedua ini harus Anda beli di online saja, cukup online saja, bos. Sekarang sudah canggih. Nah, untuk kambing gimana? Untuk kambing pastinya lahap, bos. Kalau nggak lahap, ya diajari dulu, bos. Ntar juga lama-lama lahap. Oke, langsung saja. Nanti kita kasihkan ke kambingnya. Kita lihat bagaimana reaksi lahap kambingnya. Nah, ini, bos. Saran saya agak di banyakin dikit airnya, bos. Si kambingnya, bos. Lu, bos. Lagi, bos. Lu, bos. Singkat, bos. Lah, bos, wis tanpa ampun, bos. Lo naik gil cocok, bos, kayak tambahan pakan kayak musim kemarau kayak gini, bos. Musim udan yo iso, musim kemarau iso, kayak tambahan tok, bos. Gak kayak sumber pakan utama. Sumber pakan utama yo rugi, bos. Mari ke comboran langsung ke ijoan kok ini, bos. Duh lah, tambah sehat. Mari ngunuh dombe ini, wis, bos, lengkap sudah, 4 sehat 5 sempurna. Ikut tip dari saya ke kambing cepat sangar kok ini, bos. Lu ngerti deh, bos, barang ya, bos. Oke, bos, cukup, bos, untuk konten hari ini, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.